Hai guys, ketemu lagi sama aku Rini Klutkova. Terima kasih udah nonton video ini. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang. Kenalin, nama aku Rini. Salam kenal dan let's join the family dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng sebelahnya guys, atau tombol lonceng notifikasinya. Jadi kalau aku upload video baru, kalian gak akan ketinggalan, kayak gitu. Dan mungkin juga teman-teman suka lihat vlog luar negeri atau daily vlog kayak gitu, kalian juga bisa cek channel vlog aku, namanya itu Rini Klutkova Vlog. Aku akan taruh nama channelnya di sini dan linknya di description box. Jadi please check me out. Terima kasih. Nafas dulu. So, okay guys, di video kali ini aku mau bikin eye look yang aku kasih judul Smoky Brown Fall Makeup Look atau Autumn kayak gitu, karena sekarang di Ukraina itu lagi apa ya, yang daunnya pada jatuh terus warnanya coklat-coklat kayak gitu loh guys. Jadi ya, yeah, as I am di sini pakai baju warna coklat dan kulitnya juga ada coklat. So, okay guys, jadi karena aku kebawa musim Ukraina, jadi kayaknya aku mau pengen. Kayaknya aku pengen bikin eye look yang apa ya, yang coklat-coklat, yang kayak warm gitu. So yeah, I'm decided to make this video. Dan lagian aku juga lama juga enggak bikin eye look makeup. So yeah, let's get started guys. As you can see di sini apa, complexion aku udah finish, udah ready ya. Aku nggak tahu kenapa nih kamera aku kayak aku gerak gini gelap, aku gerak gini agak terang gitu, pusing. Okay, di sini aku pakai eyeshadow dari Morphe yang 352, kayak gitu loh guys, 3502. Okay, jadi dalemannya tuh kayak gini, as you can see Morphe itu bagus, apa namanya, ya Allah, bismillah, susah banget ini dibuka, punya banyak banget eyeshadow yang bagus ya. So as you can see guys, ini udah hilang, jatuh dong, ini warna hitam. Jadi di sini banyak banget warna coklat yang seperti kayak fall, warna-warna fall, autumn kayak gitu. So yeah, let's get started. Dan untuk apa ya, aku pakai eyeshadow base apa enggak? Oke, aku akan pakai eyeshadow base dulu. Ini dari Milani. Ini bagus banget, guys. Seriusan. So ya, yeah, video hari ini choose aja. Agak ribet ya ngomongnya. Enggak apa-apa lah, guys. Manusia mah. Manusia agak suka ribet gitu. Enggak kelakuannya, enggak omongannya gitu kan, enggak sikapnya kayak gitu kan, guys. Namanya juga manusia. Kesempurnaan ini bukan milik manusia, guys. Okay, aku kayak blend kayak gini. Dan untuk kelopak bawah mata aku juga pengen kasih, guys. Kalau bawah mata sini pakai kuas ya, guys, karena kalau pakai tangan takutnya ngegeser produk yang udah nempel kayak gitu. So ya, yeah, langsung aja untuk warna yang pertama aku akan menggunakan warna yang ini. Ini warna daun kering kayak gitu. So, warna daun kering, yes, that's true, warna daun kering. Warna daun keringnya udah mulai jatuh kayak warna kulitku ini, guys. Okay, let's get started. Blend di atas crease bagian atas. Dan by the way, smoky brown itu adalah salah satu makeup paling favorit aku, guys. Aku tuh suka yang smoky gitu, dan smoky coklat is like always been my favorite, kayak paling suka aja gitu. Dan warnanya juga netral kan. So ya, yeah, aku taruh gini tuh guys, as you can see eyeshadow-nya Morphe ya. Kayak bagus banget, murah, meriah, dan bagus. Okay, kayak gini. Setelah di blend di crease atas, aku akan gunakan kuas blending yang lebih kecil lagi. Aku akan taruh di kelopak mata bawah aku, masih dengan warna yang sama. Lala, di blend kayak gini guys. Kayak gini, habis itu disatuin gitu. Dari jadi pojokannya dialusin gitu guys di outer V ya.
So ya, seperti ini dulu. Dan setelah itu aku akan gunakan warna yang ini, turun lagi. Ini warna deep chocolate, lebih deep daripada warna yang pertama tadi. Aku akan blend aja, taruh di crease juga, tapi di bawahnya, di bawah yang coklat tadi. Oh my god, it's so beautiful guys. Look, ini benar-benar warna daun kering. Kayaknya aku harus bikin makeup yang lebih colorful, play with more colors ya guys, kayaknya. Oke, okay, jadi ini di blend. Wah, aku lapar. Di blend aja kayak gini. Oh my god, so beautiful. Dan dengan kuas yang lebih kecil lagi, pakai warna yang pakai warna, taruh di kelopak mata bawah. Tapi nggak usah terlalu masuk warna yang kedua ini, nggak usah terlalu masuk ke dalam ya guys. Dan setelah itu blend di ujung sini biar semuanya nyatu ya guys. So beautiful. Dan ini warna yang terakhir ya guys, warna yang terakhir aku akan gunakan warna yang ini sekarang, chocolate, deep chocolate yang ini. Aku akan gunakan kuas pipi, taruh di mari. Tuh, taruh di mari, guys. Cantiknya. And then pakai kuas blending brush bersih bisa, atau bekas yang pertama tadi juga bisa. Beautiful. Seperti ini. Dan gunakan kuas yang lebih kecil lagi untuk pakai warna coklatnya di bawah sini. Jadi basically kelopak atas sama bawah sama, pakai warna eyeshadow yang sama ya guys. Dan setelah itu aku akan gunakan warna yang ini. Ini tuh kayak warna apa ya? Warna kayak soft gold gitu, soft gold. Aku akan jadikan highlight di kelopak mata sini guys. Oh my god, it's so beautiful. Cantik ya guys. Cantik banget. So oke, okay guys, setelah itu aku akan nge-tagline waterline atas aku. Ya guys, aku beli pensil alis baru, pensil alis eyeliner pensil baru. Dan by the way, ini aku pakai brand dari Art Deco. Ini aku suka, kayak nggak bisa move on gitu, pengen coba yang lain, takut nggak sebagus ini, kayak gitu guys. Ini Art Deco ini kayaknya brand mana ya, brand Eropa kayak gitu, karena aku belum pernah lihat di Asia kayak gini, bentukannya kayak gini guys. Dan aku nggak review juga karena nggak, susah buat beli juga kali ya kalau di Indonesia. So aku akan nge-set waterline atas aku. Wow, ini tuh seriusan. Kalau kalian ke, oh mungkin aku bisa bikin buat giveaway kali ya. Ini enak banget seriusan, lembut dan waterproof guys, serius. Dan taruh di waterline bawah juga guys. Dan setelah itu gunakan kuas yang kecil lagi, blend guys biar halus. Nah kayak gini. Dan aku akan pasang bulu mata dan nyelesain mata aku satunya, dan I will be back dalam hitungan detik. So ya guys, aku udah balik lagi dengan eye look yang udah done aja. Dan oh my god, I love this look guys. As you can see, di sini bagus kan ya kan? Simple dan bagus. Dan ini adalah pertama kali aku pakai bulu mata setelah 6 bulan gak pakai kayak gitu. Karena selama ini aku kalau bikin konten jarang banget pakai bulu mata, karena aku punya dua maskara andalan, yaitu salah satunya Lash Paradise. Ini itu bagus banget udah, dan menurut aku bisa bikin bulu mataku ini udah kayak kelihatan pakai bulu mata palsu kayak gitu guys. Dan
udah membantu, cukup membantu, ya Allah, cukup membantu mata aku ini lebih bangun, lebih wake up, kayak gitu. So ya guys, ini adalah final looknya, dan aku tadi pakai lipstick dari L'Oreal Paris yang Less Chocolate. Ini enak banget, seriusan baunya enak, dan aku campur pakai Colourpop yang Barakuda. This is so beautiful combo. Yeah, I love this. So yeah guys, gimana menurut kalian? Semoga kalian suka. Dan ya, kalau kalian mau komen tentang makeup ini, silakan tulis kolom komen kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, please like. Dan kalau menurut kalian videoku ini like di share, kalian bisa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan bagi teman-teman yang udah dukung aku, udah like, udah komen, dan nonton, dan subscribe, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe guys, biar kita jadi family. So okay guys, thank you so much for watching, and I would love to see you again on my next one. Bye bye.